Oke, selanjutnya kita mau bikin ini nih, mau ngambil data kartu, card list, kita mau masukin ke sini. Jadi, yang pertama harus kita lakuin adalah bikin objek dulu dalam sini. Bikin objek listnya, yaitu card list, terus titik dua, card, ya array, sama dengan kosongin aja dulu. Terus di HTML-nya di sini berarti ini no ya. Ini nomor, terus di sini car name, terus di sini number, type, yang paling bawah color. K Oke, okay. Terus ini yang lain dihapus aja dulu. Nah, ini ada tibadi. Nah, ini cuma satu ya. Kalau dia benar dia cuma satu. Terus di sini card name, number, type sama color. Saya tinggal panggil aja tuh model-modelnya. Tapi karena belum bisa di dalam sini belum saya tambahin datanya. Harusnya di sini tambahin dulu ya, in the if sama dengan car list namanya tadi ya, car list lebih dari 0. Terus saya tambahin tibadi juga satu di bawahnya, car list sama dengan 0. Terus ini kayaknya kurang satu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah baru sama. Ini call span 5 data not found. Ini dari tadi error terus, kenapa nih? Kita lihat. Udah error dia di sini. Kalis tibadi salah katanya. Kalis, oh ini Kalis bro, bukan Kalis. Nah, terus ada error lagi katanya. False in type car and number have no overlap. .length. Terus ada error lagi katanya. Kolom user ini coba kita bikin ng. Di sini ini berarti saya hapus aja dulu nih, kenapa? Ini gara-gara ada yang belum diimport. Ya, compile-nya udah sukses ya. Kita lihat dulu. Data not found, katanya karena car list-nya itu nggak ada. Nah, ini. Oh, saya tahu. Karena di sini belum kita tambahin ng4. Nah, sekarang kita ng-if dulu. Di sini ada dua tibadi. Nah, ini di dalam sini ada kondisi. Kalau misalkan ada ng-if, kalau ada dua kondisi, misalkan ini ada list yang kalau misalkan itu ada isinya, terus lagi ada kondisi di mana listnya itu nggak ada atau kosong. Jadi kalau misalkan listnya itu ada isinya, kita bisa isi terus kasih kondisi pakai ng if. Ini sebenarnya if sama aja, if car list.length lebih dari 0. Jadi maksudnya kalau misalkan car list ini dia isinya ada isi gitu, .length ada isi, ini bakal eksekusi tibadi yang ini, jadi ini yang bakal tampil. Tapi kalau car list length-nya itu sama dengan 0, tampil itu cuma ini aja. Nah, ini call span 5, itu maksudnya saya gabungin jadi satu row ke kanan ini. Terus, karena dia car list-nya 0, jadi data not found. Nah, sekarang kita coba buat manggil API untuk get all di sini. Jadi API untuk get all itu kalau nggak salah namanya get all. Oke, okay. Get all namanya.
kita ganti dulu itu karena proyek lama harusnya sudah saya rubah itu namanya itu nggak boleh kayak gitu itu. Tapi nanti aja services kita tambahin di sini dulu. Get all car. Iya nggak perlu parameter apapun. Terus di bawahnya kita kasih return this.http client.get ini juga observable-nya kita kasih ini juga aja. Ini nggak dikasih tapi bisa ya kemarin hebat ya. Ini di sininya tambah API car terus get all. Nah di carlistcomponent.ts kita bikin satu function baru namanya get all car juga terus di sini saya tambahkan servicenya dulu. Deklarasiin dulu kelasnya private car service terus car service dalam sini list.car service servos ya tipe dia nggak apa-apa kita ganti aja servos dot get all car dot subscribe data terus koma error saya biasa kayak gini dulu sih diginiin dulu aja yang penting ada dulu handlingnya. Nah pas data ini dia mau ngapain kalau dapat berarti kita coba lihat dulu aja ya. Nah kalau misalkan dia cuman dibuat aja functionnya dia nggak kepanggil gitu, jadi pas ngeliat alamat ini dia nggak kepanggil. Nah kita harus panggil di agent ini this.getAllCar. Di function lain juga nggak apa-apa, tapi saya pengennya di agent ini ketika list komponen ini dia ngeliat dia bakal manggil this.getAllCar gitu. Ini console.log. Oke, data kita lihat responsnya apa. Oke, nah status 200, message success get all car, datanya ada 18. Sekarang kita masukin berarti dia ada di status message data. Seperti di dalam sini kita tambah this.carlist sama dengan data.data karena data ini ada di dalam data ini. Jadi ini data ini nih. Ini data nih, semua ini. Nah, di dalamnya ada objek apa, properti apa, netu. Nah, saya bikinnya berarti dalam data. Jadi data.data. Sekarang sudah ada isinya nih. Nah, sekarang dia udah bukan data not found lagi. Tapi beginian nih. Sekarang tinggal kita tunjukin aja isinya. Di dalam TR ini, kita bikin dulu. Kita pakai ng-for. ng for oke. let list car of car list maksudnya bikin objek car dari setiap car list let i sama dengan index jadi bikin index. Nah di sini saya bikin i plus 1 terus di bawahnya car name ya. Nah, dia udah banyak tuh. Di sini car.carname save dulu, kita lihat car name-nya muncul enggak? Muncul dong harusnya. Tuh, kok dia muncul malah angka. Oh enggak, salah. Ini berlebihan berarti. Ini berarti kayak gini. Nah. Car name. Nah benar, car name terus number caranya sama car dot number namanya terus car dot type lihat
Oke, okay. Type bener tuh. Kalau colornya, color. Nah, dapat semua dia masuk. Jadi kayak gini. Sekarang coba kalau kita pindah ke home, ya home page komponennya dapat. Terus kalau kita car lagi, ya listnya dapat. Tapi ini masih berantakan ya. Saya rapiin sedikit. Saya tambahin call di sini. 8. Terus saya tambahin lagi. Oh, ini. Button ini saya taruh di sini. Oke. 8, 4. Jadi agak ke kanan sedikit. Oke. Terus lagi. Load end. Call 4 float n dan sukses kita teks n ya teks n. Nah teks n berarti terus di sini juga saya tambahin MT5 MB3 biar ada jarak antara navigasi sama ininya. Nah terus bakal saya tambahin lagi di sini car. Oke, saya jadiin H1. Satu. Oke, sudah jadi. Cukup sederhana ya. Home, car. Nah, sekarang car listnya udah bisa. Nah, kira-kira sampai sini dulu. Besok kita mau nyoba buat update data. Jadi ini mau kita coba update nih. Yang kayak gini nih. Fortuner 1234 ini. Berarti number ini tadinya saya buat buat plat nomor ya. Ini mau kita jadikan plat nomor belum bisa diedit kan. Kalau add new car dia kosong. Jadi. Nah di add new car-nya juga saya mau tambahin button kembali dulu. Berarti di add car komponen HTML ini. Bakal saya tambahin. If plus 6 nah secondary terus ininya go back. Nah, ditambah dalam sini kita tambahin function baru namanya go back karena tadi kita bikin buat kelihatan secondary tadi. Terus this dot poker dot navigate ini aja copy aja lah. Nah terus kita ganti save nya ini jadi back atau cancel deh cancel. Oke, buttonnya kita jadi text n udah ada right lagi sekarang. Nah, jadi cancel sama save. Cancel. Nah, dia balik. Oke. Sampai berjumpa di video berikutnya.